back to my channel Happy Rajut. This tutorial I want to show you how to make giraffe like this, and this part 4, and I want to continue to make a tail like this. Okay, halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan melanjutkan tutorialnya dengan membuat ekornya. Okay, nah sekarang kita langsung gunakan benang warna brown color. I use a brown color yarn, and I make a 6 single crochet into a magic ring. Okay. Jadi teman-teman, kita lanjuti di part 4 ini, kita akan langsung membuat ekornya dan kita membuat 6 single crochet di dalam magic ring. Ini sudah 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik. Untuk round keduanya kita akan membuat SC dan increase repeat 3 times. For round 2, we make a 1 single crochet and increase repeat 3 times, repeat 3 kali. Jadi di round 2 ini ya teman-teman, kita langsung saja buat 1 single crochet, kemudian kita kasih penanda. Maaf teman-teman, kemudian kita buat increase di loop keduanya, di stitch kedua maksud saya, ya sama aja ya teman-teman. Nah ini sekali, kemudian kita buat lagi 1 single crochet and next increase. Nah teman-teman, ini yang ketiga kali saya buat lagi 1 SC, kemudian increase. Jadi untuk round kedua totalnya 9 stitches. For round 2 the total is 9 stitches. Now for the round 3 to 4, we make single crochet in each stitch. Jadi untuk round 3 sampai round keempat, 2 round kita buat 1 stitch, itu kita isi 1 SC. Jadi nanti round 3 berjumlah 9 stitches, round keempat berjumlah 9 stitches. So we make 2 rounds. For the round 3, the total is 9 stitches, and the round 4, the total is 9 stitches. And I be right back when I'm done to make 2 rounds. Okay, now my friend, I'm already done to make a round 4, so we count from here 1 2 3 4. Now we make a round 5. Jadi teman-teman, saya sudah selesai membuat sampai round keempat, sekarang saya akan membuat round 5. Single crochet dan invisible decrease, repeat 3 times, buat 3 kali. Jadi for round 5 we make a 1 single crochet and invisible decrease, repeat 3 times. And I already make the single crochet, and next we make a invisible decrease, and this is one time already. Next I make again 1 single crochet, and next 2 stitches I make a invisible decrease. So this is a second time, and next again I make a 1 single crochet, and next 2 stitches I make a invisible decrease. So we already repeat 3 times for this pattern.
Boron thiamine. Okay, next. This one, odoron 6 to 10. The last stitch from round 5, we change colors. So we do this way. Jadi di round kelima ini kita langsung change color seperti ini. Kita slip loop pertama, kemudian loop kedua. Selanjutnya kita langsung ganti warna peach lagi, kemudian kita kait keluar benangnya, keluarkan dua, kemudian keluarkan dua, tarik sedikit, tarik, keluarkan dua, oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat round ke-6 sampai round ke-10, kita akan membuat single crochet in each stitch. Kita isi satu stitch itu satu ST. From round 6 to 10, we make a single crochet in each stitch. Jadi benangnya kita selipkan benang coklat yang panjang, kemudian benang pendek yang peach. Kita taruh di depan, kemudian kita kait benang, kita selipkan, oke? Lalu kita buat satu single crochet dulu, kemudian kita kasih penanda di single crochet pertama ini, dan kita sedikit tarik lagi. Nah, kita buat lagi. Keliling, jadi ini agak sempit ya teman-teman, karena tadi sudah pengulangan stitch, kita udah buat di crease di round kelimanya, jadi dia berkurang stitchnya. Untuk round kelima tadi berjumlah 6 stitches, jadi round ke 6 sampai ke 10, round 6 itu berisi 6 stitches, dan round ke 7 sama juga sampai dengan round ke 10. Nah, teman-teman buat keliling seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini sudah 1 2 3 4. Jadi kita lanjuti lagi. Dan ini yang terakhir benangnya yang warna coklat, sebaiknya saya potong dulu biar teman-teman lebih kelihatan nanti. Jadi nah, ini saya putuskan benang coklatnya, jadi teman-teman bisa kelihatan lebih jelas. Nah, kalau benang yang ini, yang awal ini, kita langsung selipkan saja ya, jadi teman-teman tidak bingung. Biasanya sih kalau kita udah tahu, kita bakalan tidak pusing lagi karena kita bisa membedakan. Cuma dua warna aja kok, yang brown dan peach ini, jadi kelihatan dia yang sedang kita kerjain. Oke, nah ini saya buat lagi satu stitch lagi yang ke-6. Jadi ini sebelah sini agak sempit ya teman-teman. Jadi teman-teman buat lagi ya, ini udah 6 stitch, 1 2 3 4 5, 6. Jadi ini round ke-6, 6 stitches, oke. Lanjut lagi, nanti saya akan kembali lagi. Saya buat dulu dari 6 sampai ke 10. Jadi teman-teman tinggal buat 4 rounds lagi, oke. Nanti saya kembali lagi. I'll be right back when I'm done to make 4 rounds more, oke. Now my friend, I'm done to make
to round 1 to 10. So you can count from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And after this, we just after this we make a slip stitch in the first single crochet and make a one chain, and then cut the yarn, leave a long tail for showing. Selesai ekornya teman-teman. Kemudian kita akan membuat spotnya, tanda-tandanya seperti ini. Now we make a spot this one. We make a maybe 5 or 4 pieces. So I use a brown color and I just do a 4 or 5 single crochet. If you want make a big size, a little bigger or small, it's up to you. If just do for the big size, we just make a 5 single crochet into a magic ring. Jadi teman-teman, kita langsung buat 5 SC di dalam magic ring. 2 sorry 4 5. Lalu kita buat aja increase for every stitch and make a increase to the first stitch. One increase and next second increase. Jadi kita di round kedua kita langsung buat increase ya, sampai 5 kali. Ini yang ketiga, and this is the fourth, yang keempat, and the last increase. This is yang kelima. Fifth. One single crochet and two single crochet in one stitch. Okay. And cut the yarn. Leave a long tail. Take it off the yarn. And use the tapestry needle, acrylic needle, and go to the first stitch and then go back the last stitch, go in and out to the last stitch. Okay, like this, and make a 4 or 5 pieces. Now I'm already make 5 pieces like this, and I have a big size, medium size and small size, so mix. Okay, and then next we want to sewing. You sewing ear first,
So this is a front and this is a back size. First we gonna sew the horn first like this. We put this and we make pin first, okay, and we start to sew it. So I make pin right here. Jadi kita kasih tanda dulu dipakai jarum pentul, teman-teman, lebih mudah. Kemudian kita langsung jahit ya. Keluarkan saja di ujung sini, kemudian kita jahit lagi yang di tepinya. Selesai, oke. Sebelahnya sama aja. Kemudian ini benangnya kita langsung keluarkan saja di sini. Belakang sini tidak masalah, di mana aja. Oke. Kita jahit lagi yang sebelahnya. Setelah kita jahit, kita langsung ikat saja di belakang. Benangnya friend. I already make the left side. Now continue to make the other side. I show you how to do this. I just sew the upper and then
tuang. Jadi kita jahit seperti ini aja ya teman-teman, seperti biasanya kita jahit bagian belakang, kemudian bagian depannya lagi. Dan kalau seperti ini teman-teman boleh kembali lagi, jadi di ujung sini teman-teman kembali ke sini lagi. Bagian ujung lagi jahitnya, ups, terlepas bentar. Kalau video ini kepanjangan makanya saya edit ya teman-teman. Kalau siaran langsung bisa juga sih, saya cuma nanti teman-teman bisa jadi videonya nanti kepanjangan kalau lihat langsung saya mengerjain. Tapi kalau siaran langsung memang lebih gampang ya, tidak usah pakai edit-edit segala, ribet kalau edit. Cuma ya itu kalau siaran langsung itu takutnya nanti teman-teman pada sibuk, nanti cara-caranya gimana bingung. Jadi kita harus soalnya kalau merajut ini kan tidak cuma sejam 2 jam, kalau kita cepet kita bisa, tapi nanti kalau saya terlalu cepet siaran langsung live ya nggak itu mudah juga ya, nanti pada bingung. Makanya saya selalu pakai video yang di cut atau di editing biar lebih pendek videonya. Kalau nunggu saya rajut nanti videonya bisa panjang teman-teman, jadi saya memilih untuk editing. Kalau live sih lebih mudah, kalau bagi saya suka live juga, cuma ya takutnya nanti live-nya videonya panjang. Dan ini saya pilih yang agak mudah untuk dikerjain, seperti jerapah ini ya, dia kan lebih mudah dirajut karena dia tidak banyak kaki tangan gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman ribet untuk tarik keluar benangnya, teman-teman boleh langsung potong saja ya, potong segini kemudian digituin lalu diselipkan aja supaya lebih mudah bagi teman-teman. Oke. Kalau seperti tadi caranya teman-teman agak sulit menariknya dari dalam, takut rusak nanti bonekanya. Oke. Seperti ini. Nah ini udah jadi. Oke teman-teman, lalu kita akan jahit moncongnya sini ya teman-teman. Jadi saya akan seperti ini moncongnya posisinya. Kita kasih penanda dulu, jadi teman-teman
lebih mudah nanti. Nah, setelah saya kasih penanda, teman-teman, benang-benangnya kita masukin ya. Kemudian kita menjahitnya. Kita ikuti saja jahitnya. Nanti di dalamnya kita akan isi dakron ya teman-teman, supaya dia kelihatan moncongnya. Oke, jadi kita akan isi dakronnya setelah kita jahit beberapa sisa sedikit itu, kita isi dakron. Jadi ini sekarang kita jahit saja. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman yang masih belum bisa menjahitnya ya step by step gitu ya. Nah teman-teman, kita isi sedikit dakron di dalam. Kita kunci lagi ya. Kita boleh, kalau agak susah didapat, kita boleh dengan cara lain. Yaitu kita tusuk seperti ini, kemudian kita ke sana. Nah, seperti ini. Bisa juga dengan cara seperti ini, oke? Okay? Jadi dan kita keluarkan saja. Sama. Ke atas boleh, ke samping boleh. Potong benangnya. Lalu kita biarkan masuk ke dalam.
Sekarang kita akan pasang matanya, posisi matanya di dekat moncongnya. Jadi kita kasih tanda dulu di samping sini, kemudian di sini, ini kita kasih penanda. Lalu kita akan menjahit ini bercaknya. Jadi saya kasih contoh satu dulu teman-teman, jahitnya seperti ini, seperti tadi ya teman-teman. Jadi caranya sama aja, kita gimana aja boleh, teman-teman atur sendiri posisinya boleh. Keliling teman-teman, cukup beberapa step saja, jadi tidak usah semua dijahit. Ya, kelihatannya bagus, tidak terlalu rapat. Lalu benang ini boleh dikeluarkan ke sebelah sana. Nah, ini dikeluarkan saja. Ini maaf teman-teman, tadi saya tidak perhatiin kameranya sentral atau tidak. Kita ikat saja ya, kita benangnya. Dorong masuk. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman buat lagi nanti keliling bercaknya. Jadi bercaknya kita buat seperti ini. Teman-teman, saya sudah buat beberapa, ada 4. Sekarang saya buat yang terakhir ya, biar saya tunjukin caranya sekali lagi bagi teman-teman yang masih bingung. Jadi posisinya tidak mengapa, di mana aja boleh bercaknya. Kalau teman-teman mau buat bercaknya banyak juga tidak masalah. Caranya ada banyak cara jahitnya, terserah kita mau gunakan cara bagaimana ya teman-teman.
gampang aja, nggak usah ribet. Keluarkan benang ini bersamaan dengan benang yang tadi, nanti kita akan mengikatnya. Maaf ya teman-teman, suaranya berisik sekali karena ada proyek, jadi suaranya berisik, gak apa-apa ya. Oke, kita potong. Kita sudah selesai menjahit semuanya, dan karena supaya tidak berserabut, kita pakai mancis dan kita keluarkan ke dalam. Oke. Masukin aja. Naik. Jika teman-teman kurang apa, kita bisa tarik sedikit ya. Ya, kelihatannya rapi, bagus. Oke, ini udah jadi. Nah teman-teman, sekarang kita akan pasang ekornya seperti ini.
Sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan memasang matanya. Pasang matanya dulu ya teman-teman. Saya gunakan lem mugan. Nah, teman-teman, ini udah selesai ya. Sekarang kita akan menjahit alisnya. Kita mulai gunakan benang warna hitam. Kita langsung ikat saja ya teman-teman di belakang, seperti biasanya kita kencengin saja. Kita potong, kita dorong masuk saja. Oke, seperti ini hasilnya. Teman-teman sudah menonton video saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga teman-teman selalu mengaktifkan notifikasi karena teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, dan ini hasilnya teman-teman, bagus bukan? Teman-teman bisa belajar cara membuat amigurumi, dan jika ada yang tidak dimengerti bisa komen atau bisa chat di IG saya, itu sudah ada WhatsApp-nya, teman-teman bisa chat dengan saya jika teman-teman ingin memesan atau menanyakan tentang cara membuatnya. Oke, seperti ini hasilnya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menontonnya. Thank you for watching. Stay healthy, okay? Bye-bye.